and alone. I feel the rain crashing down all around. Keuntungan bebas Cristiano Ronaldo ke gawang Al-Fayhah membuatnya semakin mendekati rekor gol tendangan bebas Lionel Messi sendiri. Cristiano Ronaldo mengawali musim kompetisi Saudi Pro League 2024-2025 dengan kaki kanannya. Sudah mencetak gol dalam dua pertandingan pertamanya musim ini bersama Al-Nassr. Salah satunya adalah gol tendangan bebas yang mengesankan melawan Al-Fayhah yang membuatnya semakin dekat dengan rekor sepanjang masa Lionel Messi. Sang bintang kini hanya terpaut satu gol lagi untuk menyamai torehan gol tendangan bebas Lionel Messi, yakni 65 gol. Pemain asal Portugal itu mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0 di penghujung babak pertama, sekaligus membantu timnya mengamankan kemenangan 1-4 atas tuan rumah. Ingin kejar rekor Lionel Messi, Talisca dan Marcelo Brozovic menjadi pencetak gol lainnya bagi tim asuhan Luis Castro. Sementara itu, Vincent Sakala menjadi satu-satunya pencetak gol bagi tuan rumah yang berhasil mencetak gol pada menit ke-86. Namun, gol Ronaldo berhasil membawanya mendekati rekor impresif lainnya. Di usianya yang menginjak 39 tahun, Ronaldo terus menorehkan sejarah setelah bergabung dengan Liga Profesional Saudi. Dan sang penyerang veteran ini memiliki tonggak penting di depannya, yakni mencapai 900 gol sepanjang karirnya, meningkatkan rekornya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah sepak bola pria. Ia hanya butuh satu gol lagi untuk melakukannya, namun tampaknya sang bintang tak ingin berhenti di situ. Dalam wawancara baru-baru ini di podcast Scoop, sang veteran berbicara tentang apa yang masih memotivasinya di titik ini dalam karirnya, dengan mengatakan bahwa ia ingin terus maju selama ia bisa. Ini akan cukup sulit, tetapi ini tentang melihat bagaimana mental dan motivasi saya. Apakah secara fisik kaki saya memperlakukan saya sebaik saya memperlakukannya? Kita lihat saja nanti. Ini adalah tahapan kecil. Sampai saya mencapai 1000, pertama-tama saya harus mencapai 900. Saya pikir saya akan mencapainya, katanya tentang rekornya. Ia menambahkan bahwa ia merasa bangga memiliki karir yang panjang di level tertinggi yang memberinya motivasi untuk terus bermain. Jika Anda melihat karir saya selama 20 tahun terakhir, level saya tinggi. Jika Anda berada di puncak selama 20 tahun, itu luar biasa. Saya melakukan itu dan saya terus melakukannya. Bagi saya itu adalah pencapaian besar, katanya. Namun, menurut rekan satu timnya di Real Madrid, Angel Di Maria, ada satu alasan yang pertegas bahwa fakta bahwa Lionel Messi lebih hebat dibanding Cristiano Ronaldo. But it is Ronaldo, and it's in. Mustahil bisa kejar rekor Messi. Di sisi lain, Angel Di Maria sendiri terbilang cukup beruntung karena pernah main bareng Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Saat membela Real Madrid pada periode 2010 hingga 2014, ia berbagi lapangan dengan CR7. Di Maria juga satu ruang ganti bersama La Pulga di timnas Argentina. Mereka berdua bahkan sama-sama mengangkat trofi Copa America 2021 dan Piala Dunia 2022. Di Maria lantas menyeret diri dalam perdebatan soal Ronaldo dan Messi. Pria klan Rosario itu berpendapat bahwa rekan senegaranya itu lebih baik dibanding pemain manapun karena memiliki Ballon d'Or paling banyak. Ya, Di Maria menjadikan trofi bola emas sebagai tolok ukur untuk menentukan pesepak bola terbaik sejagat. Pada akhirnya pemain terbaik adalah yang memiliki Ballon d'Or terbanyak dan Leo punya 8 penghargaan, ucap Di Maria seperti yang dikutip dari Daily Star. Door.
in this century. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside. Persaingan Ronaldo dan Messi berlangsung selama lebih dari satu dekade. Rivalitas mereka menyentuh titik didih ketika sama-sama berkarir di Spanyol. Dalam kurun waktu 2009 sampai 2018, Messi dan Ronaldo rutin bertarung setiap musim dalam laga yang pertemukan Real Madrid dan Barcelona. Keduanya tercatat 18 kali bentrok di panggung La Liga. Messi pun tampil dominan dengan mendapatkan 10 kemenangan. Adapun Ronaldo cuma 4 kali menang. Sementara itu, 4 pertemuan berakhir imbang. Pada tahun 2023, mereka kompak meninggalkan Eropa. Ronaldo lebih dahulu hengkang menuju Arab Saudi. Selama beberapa bulan kemudian, Messi mengikuti langkah rivalnya dengan pergi ke Amerika Serikat. Meski tak lagi eksis di panggung benua biru, mereka tetap gacor. Ronaldo menciptakan 67 gol dan 73 penampilan dalam semua kompetisi selama 3 musim bersama Al Nassr. Lalu bagaimana dengan Messi? Sikutu mengukir total 25 gol dari 29 kali bermain untuk Inter Miami. Di sisi lain, banyak penggemar sepak bola masih menunggu kembalinya pemain yang akrab dengan angka 10 itu. Lionel Messi belum juga bermain untuk Inter Miami usai gelaran Copa America kemarin. Kabarnya Messi comeback paling cepat bulan Oktober. Messi pulang dari Copa America 2024 dengan kondisi cedera ankle. Cedera ligamen ankle Messi terhitung parah, sehingga Messi harus beristirahat total. Tanpa Messi, Inter Miami memang masih memuncaki klasemen wilayah timur dengan 56 poin dari 26 laga. Tapi tersingkir di babak 16 besar League Cup setelah kalah 2-3 dari Columbus Crew 13 Agustus. Oleh karenanya, kehadiran Messi dibutuhkan oleh Inter Miami yang menarikkan juara MLS. Gimana? Seru banget dong pastinya. Emang iya. Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari